Yeah, hello, welcome back to my channel. Okay, today I will go to shop and drive to Mas Yuda. Aduh, ngomong apa? Sorry, salah teknis. Ya, yeah. sorry. Saiki aku sok-sokan Inggris ya. Ya, jadi kembali lagi di channel saya IJK Motovlog. Dan hari ini malam-malam ya kita riding ya. Ya, kenapa malam-malam kita riding? Karena nggak siang. Ngopo sih, garing banget. Jadi kenapa kita malam-malam ini riding? Karena hari ini motor yang saya gunakan ini akhirnya akan masuk ke bengkelnya Mas Yuda dan akan muncul spek baru lagi dari motor ini. Jadi ditunggu saja ya teman-teman. Yang penting sabar. Speknya opo kira-kira nanti kudu sabar ya. Sing jelas ketoknya butuh waktu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan motor ini di bengkelnya Mas Yuda karena antri bosku. Waduh, antri ane wakeh. Ono sing custom, ono sing apa nyetruk, ono sing bore up, ono sing bubut, meling dan lain-lain akeh. Jadi orderannya akeh. Jadi kalau kalian penasaran garapannya kayak apa, kalian bisa buka di channelnya YouTube-nya Mas Yuda. Itu bisa dibuka, ini tak kasih gambarnya. Nah, ini kalian bisa buka di channelnya Yuda Setio. Nah, ini nanti bisa kalian lihat dia garap apa aja. Jadi banyak sekali yang dia garap, kayak custom CB juga bisa, turun mesin, bore up, stroke up, porting, kayak motor saya ini kan porting ya, juga bisa. Jadi ya wis multi talent lah, sementing jadi duit. Nah, bubut ya iso rek. Jadi aduh, ini saya kebetulan nggak pakai jaket, jadi watuk-watuk. Jadi bubut ya iso, bubut apa jenenge, tromol iso dadi meling koyo saiki ya iso. Ya wis pokoke opo-opo iso lah, multi talent Mas ya. Ya kayak gitu rek. Jadinya hari ini kita masuk ke bengkelnya Mas Yuda. Itu ditemani teman saya yang di belakang. Bisa di add Instagramnya Topi Senja. Itu arek Vario sih. Tapi gak apa-apa, kabeh ku sedulur rek. Kabeh sedulur, sehobi sedulur. Kelarene ning mburi. Nah, iku ketok gak? Aduh, salah ngopling sampean. Nah, iki arek. Jadi apa kabeh ku sedulur rek, meh awakmu metik, meh awakmu ber, meh awakmu herek. Wis pokoke sehobi menurutku iku sedulur kabeh. Wis. Karena ya apa-apa lek ade ono trouble ning dalan ya kita juga meminta istilahnya apa ya, pertolongan mereka juga kan. Masa ya misalkan kita beda bentuk, beda rangka, wah iku mogok gak ditolong rek. Ya apa ya kan sakno ngono lho. Pokoke kabeh-kabeh ku pokoke salam satu aspal sedulur kabeh rek. Oke. Ya kayak ngono. Iya. Jadi ini perjalanan ya, ini sudah sampai Wedi. Jadi ini perjalanan menuju ke Mas Yuda Setio ya. Setio itu daerahnya Kalikotes. Iki kok akeh kenong-kenong ini rek. Iki apa ya jenenge? Oh, anu iki Jawa iki. Kenong-kenong Jawa iki. Loh, kok malah ngomong lo kenong. Oke, jadi ini akan perjalanan menuju ke bengkelnya Mas Yuda. Itu daerahnya Kalikotes. Nah, itu jadi nanti ditunggulah, pokoknya bakal aku skip ya rek, soalnya ya perjalanan cukup jauh ya. Oh ya, jangan lupa subscribe,
like dan komen. Ya itu yang jelas, berikan kritik dan saran kalian di komen supaya channel ini semakin maju dan semakin menginspirasi bagi kalian yang sehobi dengan saya. Oke? Nah, itu jangan lupa di-share kalau memang seneng informasinya itu bermanfaat. Nah, itu silakan di-share ke teman-teman kalian. Lorek ono bahan sing bermanfaat. Nah, lorek pokoknya sebisa mungkin saya bikin konten buat kalian, menginspirasi lah gitu. Oh iya, jangan khawatir juga. Nah, engko ono pertanyaan, lu Mas, motormu bolo bono nang Mas Yuda suwi, terus awakmu suwi gak ngevlog lah. Wah, enggak rek. ADW tidak berhenti untuk ngevlog. Pokoknya ngevlog terus. Ya apa carane menginspirasi kalian? Jelas cari bahan buat ngevlog. Motornya apa, Mbo? Wes Mbo, pokoknya motornya apa sesuk aku karo. Lek jelas yang jelas Vario ku wis dipakai bojoku rek. Wis dadi aku wis gak bisa ngutik-ngutik motornya dia. Wis Mbo, sesuk kayak motor apa aku gak karo. Pokoknya Mbo wis. Oke, yo tak skip yo rek. Nanti kalau udah mau dekat-dekat bakal aku nyalakan lagi on cam lagi supaya enggak bosenin lho rek. Iki lihat deso-deso. Tapi aku banter ngene. Yo, pokoknya on cam lagi setelah mau sampai. Oke. Goodbye. Yuhu. Sudah hampir dekat. Dan ini daerah Kalikotes ya, teman-teman. Itu di sini daerahnya. Dan itu ada jembat-jembat. Itu nanti bisa diulangi lagi kita lewat sini. Ah, kilap. Ya, ini daerah Kalikotes tempatnya Mas Yuda. Kita kalian nih pernah yo di vlogku sebelumnya kan aku pernah kesasar. Saiki wis anti kesasar rek. Ya wis bolak-balik aku rono. Masuk kesasar meneh iki. Ya pokoknya aduh. Ya. Ya apa? Ya ini daerah Kalikotes di sini. Nah, patokannya bengkelnya Mas Yuda itu patokannya SDN apa ya? Si. Engko tak dudu rek. Lewat SDN. SDN 2 Kalikotes wae ya ketoke. Lali aku. Makane sik, engko tak dudu rek. Iki dalane menggo gak ono jedule jane. Lihat kono iso ya jane yo. Tapi mbuh sih. Tak coba lewat kene. Nah, iki lho rek. Lek paling gampang iku patokane kene. Set. Nah. Nah, iki lho SDN 3. SDN 3 Kalikotes. Ternyata nah terus belok ini. Yeah. Ya melewati jalan-jalan kampung. Jadi harus sopan ya, rek. Meskipun knalpotmu nganggo dor ya pokoke lek wis mlebu pemukiman ngene kudu sopan. Harus sopan, rek. Pokoke aja sampe blar-blar ning kene lah. Aja lah engko lek sano lek duwe jantung ya kan langsung shock langsung wae silang. Ya gak ndongan aja ngono lah. Tapi ya kudu sopan lah. Kenal bote dor ngene iki dadi alon-alon. Oke. Okay? Nah, iki mengko kanan. Duh, gak kesasar aku saiki rek. Wah. Ngeri gak diapano iki rek. Waduh, jangan-jangan ditutup iki. Si. Oh, gak. Man. Nah. Belok kiri. Wah, wingi kan kesasar ning kene ya. Saya guys gak guys pro iki aku san. Pro. Iki mengganggu malam-malam iki aku. Ya pemenih iso jam nyamene. Soale kancaku iki sing mburi iki iso jam nyamene rek. Ya jadi lek aku gak ngede lah mule ku ya apa. Iku lah susah e. Mangane iku njaluk tolong dek wis pokoke ngono iku duwe kanca dimanfaatno rek. Yo aja. Oke, sudah sampai teman-teman. Nanti bakal aku lanjut lagi ya, guys. Sip. Oke, sudah dari tempat Mas Yuda tadi. Dan saya sudah menaiki ini Vario teman saya. Wih, iki
Speedo juga custom dari hari ya bro. Jadi yang bagi kalian mau custom Speedo, lo nggak hanya MP, Vario ya iso. Jadi monggo bisa di order lo. Dan murah meriah murmer iki. Piro awakmu gawe iki, Bos? 80.000. Oh, 80.000 cah. Wah, murah banget. Ya kan? Wah, mending api ya kan, jos ngene. Oke, tadi sudah dari bengkelnya Mas Yuda. Dan nanti ditunggu ya. Ditunggu paling gak iki rong wulanan motorku ning ngono. 2 bulan motorku di situ. Jadi ya wis kudu sabar. Wis pokoke kudu sabar, nanti bakal aku kasih tahu speknya apa, bakal aku review lagi. Sini, lo lo iki lo. Lo 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 lo. Iku mau apa iku? Jadi ya harap bersabar 2 bulanan ya pokoknya. Paling enggak 2 bulanan sih. Ya mudah-mudahan iso luwe cepet. Iku bakal aku review spek barunya apa, seperti itu. Oke, sedulur, matur nuwun sudah nonton video ini sampai habis. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang sehobi dengan saya. Oke, loh, iki terkeng ngantuk apa yo? Oh, gak ya. Oke, thank you sudah nonton. Dan saya undur diri. Ciao, goodbye everybody.